Bang. Ya? Sebenarnya, semuanya yang ada pada dirimu, aku suka. Oh ya? Jadi malu saya. Aku suka rambutmu, aku suka matamu, dan aku juga suka senyummu. Hanya satu yang tidak aku suka. Apa itu? Hidungmu. Kok hidungku? Banyak yang bilang, hidungku mirip hidung Jackie Chan. Prit, hidungmu hidung belang. Dek, abang ini kan sudah lama menduda, sudah kepengen punya istri lagi. Coba dong, adek kasih tip cara mencari istri. Wajah pas-pasan seperti abang, cari istri itu jangan yang gadis atau janda. Kok gitu? Saingannya banyak, bang. Bener juga ya, dek. Oh ya, masuk akal. Terus, cari yang bagaimana, dek? Cari istri orang aja, bang. Saingannya cuma satu, suaminya. Ya, gimana? Adek minta maaf ya. Loh, tumben adek minta maaf. Ada apa, dek? Kemarin kan adek suruh abang pacari istri orang. Itu adek hanya bercanda loh. Maaf ya, bang. Ya iyalah, gak mungkin kan abang macarin istri orang. Iya sih. Jelek-jelek begini, dulu abang ini kan cover boy. Jadi rebutan cewek-cewek, mereka pada pengen jadi pacar abang. Iyalah, sekarang adek ada solusi buat abang, biar gak jomblo melulu. Oh ya? Serius loh, awas ngerjain abang lagi. Gak, kali ini adek serius. Solusinya apa, dek? Abang jangan pernah sekali-kali merebut istri orang. Betul, dek. Lebih baik abang pinjam aja. Jika sudah, balikin lagi. Abang kok murung lagi? Iya, dek. Cinta abang ditolak lagi. Waduh, bikin malu adek aja. Adek kasih abang jurus ampuh, biar abang dikejar-kejar cewek seluruh Indonesia. Ah, yang benar, dek. Dikejar-kejar cewek seluruh Indonesia. Iya, sumpah. Caranya? Ambil tasnya dan kabur. Pilpres itu kan 2 bulan lagi ya, kalau nggak salah ini kan Desember, Januari, Februari, tuh. Ada 3 pasang calon capres dan cawapres. Yang pertama, pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Yang kedua, Pak Prabowo dan Gibran. Yang ketiga, pasangan Ganjar dan Mahfud. Nah, ada mau pilih pasangan yang mana? Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya orang baik. Yang penting jangan memilih aku, bila kau tak sanggup setia.